Jadi ini penampakan TV-nya ya kawan. TV merek apa ini? Mereknya Malet TV ya. TV merek Cina mungkin. Model bentuk TV-nya biasanya berbeda. Atau istilahnya, jika lampu powernya cuma kedip-kedip seperti ini, belum tentu kerusakannya itu ada di mainboardnya atau IC flashnya atau di driver PL-nya atau di elko-elko-nya. Itu belum tentu, semua TV belum tentu sama penanganannya. Jadi kita harus mengecek langsung atau mengecek barang langsung, harus membuka dan mengeceknya satu persatu. Jadi TV itu kerusakannya bisa saja berbeda. Kerusakannya maksud saya kerusakannya sama, namun penanganannya itu mungkin berbeda. Dari semua jenis TV, semua merek TV itu jika kerusakannya sama, belum tentu penanganannya juga sama. Jadi mari kita buka saja TV tersebut. Seperti ini ya penampakannya kawan. Cuman ada power supply regulator dan juga mainboardnya. Nah di sini dari gejala kerusakan tadi lampu power cuma berkedip-kedip, saya tidak bisa menebak di mana letak kerusakannya tersebut, di mana biang keroknya atau permasalahannya. Tetapi di sini saya yang pertama saya akan coba untuk mengecek di bagian blok power supply regulatornya. Saya akan mengecek tegangan-tegangannya dulu, karena ini dari driver backlight-nya, power supply regulator ini menyatu dengan driver backlight lampu PL-nya. Dan di sini tegangan listrik ini berkisar sekitar 12 volt kayaknya yang masuk ke mainboard. Jadi biasanya yang saya kalau saya memperbaiki lampu TV LED, jenis TV LED yang lainnya, driver PL itu biasanya jadi D1 dengan mainboard, atau memang power supply juga jadi D1 sama mainboard. Jadi di sini saya akan coba mengecek di bagian power supply regulator apakah tegangannya ada yang drop atau memang masalahnya ada di driver PL-nya. Biasanya yang umumnya yaitu jika memang driver PL power supply regulatornya normal, berarti permasalahannya memang ada di mainboardnya atau di IC flashnya, bisa IC utamanya juga bisa. Tapi yang pertama kali saya cek biasanya adalah di bagian power supply regulator, entah itu tegangan yang drop atau ada elko-elko yang sudah kering, atau mungkin memang ada jenis komponen yang mungkin sudah rusak atau bagaimana. Coba saya cek dulu bagian power supply regulatornya, mungkin permasalahannya ada di terletak di bagian power supply regulator. Jadi pertama kali saya cek biasanya itu yang menghasilkan tegangan untuk menyuplai power, untuk menyuplai mainboardnya, yaitu power supply regulator ini dan driver PL-nya. Jadi permasalahannya mungkin ada di power supply regulator. Saya akan coba cek tegangannya dulu yang dihasilkan power supply ini apakah drop atau tidak. Biasanya saya akan mengeceknya tegangan yang keluar menuju mainboard dan juga tegangan yang ada pada driver untuk menyalakan lampu backlight-nya. Biasanya gejala tersebut yang pertama pengaruh, yang berpengaruh besar itu biasanya power supply, yang biasanya itu power supply yang mengarah ke mainboard atau lampu backlight-nya. Coba kita colokkan dan ternyata memang lampu power masih berkedip-kedip. Dan coba kita cek tegangannya di sini, apakah tegangan ini ngedrop atau memang bermasalah. Itu mengecek tegangan kaki negatif itu
ambil saja di body, terserah body, mungkin di body ini juga bisa, tetapi ini sulit untuk mencapai bodinya, jadi saya kasih jalur ke negatif saja. Apakah memang tegangannya ngedrop atau memang ya benar saja kawan, tegangan yang keluar melalui yang tegangan yang keluar menuju mainboardnya ternyata memang ngedrop. Ini permasalahannya, mungkin bisa saya coba cabut dulu. Apakah memang tidak drop, ngedrop atau memang tidak drop? Dan coba kita ukur kembali. Ternyata tegangan 12 volt normal. Jadi ini permasalahannya. Coba saya driver BL-nya, coba saya cek lagi apakah ada tegangan atau tidak. Tegangannya juga driver, tegangan yang ada di driver BL juga tidak ada. Tidak ada tegangan sama sekali. Lalu yang ini tegangannya besar juga kayaknya tidak ada tegangan di sini. Tegangannya ada, jadi driver tegangan yang ada yang dihasilkan power supply, tegangan yang ada di driver ini ya, ini ada dua ini driver, untuk tegangan driver yang menyalakan lampu BL itu terbagi menjadi dua, yang ini, yang satu ini, yang satu ini, dan yang ini ya, sekalian lihat di sini. Yang tegangan dari lampu backlight yang ini itu normal, tegangannya ada untuk menyalakan lampu backlight, dan yang ini tegangannya tidak ada sama sekali untuk menyalakan lampu backlight atau tegangan ngedrop. Jadi mungkin permasalahannya ini ada di driver backlightnya, mungkin saja ada di dalam driver backlightnya. Mungkin bisa juga saya cabut satu yang tegangan yang ngedrop tadi dan coba kita nyalakan kembali apakah masih sama atau tidak. Pasang, ternyata juga masih sama, tidak bisa menyala normal. Diangkat tombol juga tekan tombolnya juga tidak ada reaksi. Diukur juga cuma 2 volt, cuma 1 volt. Diukur juga tidak ada tegangan sama sekali, tidak ada tegangan. Di sini juga tidak ada tegangannya, ini juga tidak ada. Jadi pin peroknya ini ya, mungkin bisa saja jika ini dicabut tidak nyala sama sekali. Jika ini dipasang nyala kedip. Jadi ini permasalahannya, mungkin bisa saja IC flashnya, bisa juga dari mainboardnya yang bermasalah, atau mungkin dari driver backlightnya yang bermasalah. Tapi di sini tidak ada tanda-tanda kerusakan tersebut. Mungkin juga ada yang dicabut semua, juga tidak ada kendala sama sekali. Dinyalakan kembali juga tetap sama, kedip-kedip. Tidak ada reaksi sama sekali. Ini mungkin sedikit membingungkan. Nah, setelah saya cek sana sini ya, ternyata memang deliver apa power supply regulatornya yang memang sudah bermasalah. Jadi saya coba carikan power supply regulator yang sama persis itu tidak ada. Jadi saya modif memakai power supply 12 volt 2 ampere dan mencoba memakai driver BL step up.
dan ternyata TV bisa nyala kembali dengan normal. Bisa kalian lihat ya, di sini TV sudah bisa menyala kembali dengan normal. Jadi permasalahannya itu terletak pada power supply regulatornya. Dan setelah saya mencari power supply regulator yang sama persis di toko, tidak ada. Jadi saya modif memakai power supply 2 ampere 12 volt dan memakai step up untuk menyuplai driver backlightnya. Jadi TV sudah bisa menyala kembali dengan normal dan tidak ada kendala apa-apa. Semua tombol juga berfungsi, dan ini penampakannya setelah saya modif memakai power supply 12 volt dan driver yang bawaan sudah bisa tidak bisa diperbaiki. Oke kawan, semoga bermanfaat kali ini. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.